Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Innahu subhanahu la yuzilluhu fauqa wa la yukilluhu tahta wa la yukabilu haddun wa la yuzahimu inda wa la ya'khudhu khalfa wa la ya'udhu amama wa la yuzhiru qablu walam yabnihi ba'du walam yajma'hu kullun walam yujidhu kana walam yubkidhu laisa. Innahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, la yuzilluhu fauqa, tidak dinaungi oleh atas. Allah tidak dinaungi oleh atas. Jadi enggak ada atapnya gitu, enggak. Oh, kita kan ada atapnya. Iya, kalau ada atapnya kehujanan, panasan. Iya. Allah enggak ada kayak begitu. Wala yukilluhu tahta, dan tidak disedikitkan oleh bawah. Orang kalau di bawah kan sedikit. Ya, makin di bawah makin dikit. Lihat orang kalau tinggal di bawah, ente di mana tinggalnya? Di bawah. Cakep jelek. Jelek. Iya, di bawah. Di bawah. Saya tinggal di bawah tuh di mana? Di bawah, di pojokan di bawah. Itu ada galian dalam di bawah gitu. Allah enggak kayak begitu. Gitu. Ini ulama pikirannya sampai ke sini nih. Masya Allah. Wala yuqabiluhu haddun, ya, dan tidak dihadapkan oleh batasan, tidak dihadapkan oleh batasan, ya, artinya apa? Allah enggak nerima batasan, ya. Enggak terbatas oleh ruang dan waktu, bahasa kita gitu, enggak kebatas. Kok bisa begitu? Ya itulah yang namanya Tuhan. Wala yuzahimuhu inda, dan Allah tidak dibuat sesak oleh di sisi. Maksudnya kita kalau ya Allah, kita nih kayak kita kan saking banyaknya berada di sisi orang-orang, apa yang terjadi? Sempit, sesak. Allah enggak dibuat begitu, enggak pernah sesak sama Allah. Karena sesak yang ciptakan Allah, lega yang ciptakan Allah, masya Allah. Wala ya'khudhu khalfa, dan Allah tidak diambil oleh ya di depan, ya. Allah tidak diambil oleh di depan, ya. Lihat kita kalau ada orang di depan apa? Ya, pandangan kita ya terhalang, diambil oleh sosok orang itu, penghalang. Wala yahudduhu amama, wala ya'khudhuhu khalfa, tidak diambil kita oleh belakang. Wala ya'udduhu amama, dan tidak dibatasi oleh depan. Wala ya'khudhuhu khalfa, tidak diambil kita Allah, tidak diambil Allah oleh belakang. Wala ya'udhu amama, dan tidak dibatasi oleh depan. Jadi ke belakang, ke depan, tanpa batas. Kalau kita terbatas di depan, di belakang, ke batas kita. Ada orang di depan kita, ke batas. Ada orang di belakang kita, ke batas. Ya, kan kita enaknya ke depan bisa, ke belakang bisa. Rumah kita, ya, rumah kita umpama aja, rumah kita ada di depan. Apa, rumah kita bisa keluar ke depan, bisa keluar ke belakang, kan enak. Ya. Tapi yang namanya manusia, ini dalam hal ini, kita ini kebatas, baik depan maupun ke belakang. Keadaan kita. Kalau Allah enggak dibatasi oleh depan, oleh belakang. Kita selega-leganya apapun kita pasti kebatas. Ke depan ada yang batasin kan tuh? Itu dibatasin gitu.
Ke belakang juga kita kebatas ini, Pak. Iya. Kebatas, serba kebatas, baik depan maupun belakang. Wala yuzri wala yuzhiru qablu, dan tidak ditampakkan oleh sebelumnya. Tidak ditampakkan oleh sebelumnya. Ya. Sebelumnya enggak ditampakkan. Wala walam yafni ba'du, dan tidak dihancurkan oleh yang setelahnya. Iya. Jadi apa Allah tuh? Huwal awwalu wal akhirun. Walam yajma'hu kullun, dan tidak dikumpulkan oleh semua. Enggak dikumpulkan oleh semua. Kalau kita nih bisa berkumpul, Allah enggak bisa berkumpul. Walam yujidu walam yujidhu kana, dan tidak di, Allah tidak diadakan oleh kana. Kalau kita kan diadakan. Kun fayakunu, itu dari kana itu. Jadi Allah enggak diadakan, emang sudah ada. Walam yufkidhu laisa, dan tidak diadakan oleh laisa. Dan tidak diadakan oleh laisa. Jadi Allah enggak diadakan, enggak ditiadakan. Kalau kita diadakan dan ditiadakan, nanti kita akan tiada. Tinggal tunggu waktu aja. Ya. Yang umurnya 80 tahun sekarang 70 tahun, ya 10 tahun lagi dah. Siap-siap dah. Iya. Siap-siap dah. Iya, siap pun dah kain putih dan. Iya, masyaallah. Yang batasnya 70 tahun sekarang ya 60 tahun ya siap-siap. Iya. Jadi kita hidup nih nungguin mati. Nunggu giliran kita. Harus ada yang kita siapin, ya, jangan sampai nggak ada. Ya, jangan dari lu ditanya udah siap belum, belum aja. Kapan siapnya? Ya, jadi siapin dengan cara jangan ada melakukan keharaman. Ya, dengan cara ya, selalu kita dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita lihat di YouTube, banyak orang tuh meninggal dadakan. Lagi wawancara, seger banget. Langsung mati. Allahu Akbar. Banyak banget kejadian-kejadian. Ya. Ada yang lagi joget. Seger banget. Orang lagi joget malah seger. Mati langsung nyusruk. Kepalanya duluan. Na'udzubillah, jelek banget. Ada yang lagi ngaji. Meninggal ini cakep. Ada yang lagi sembahyang, sehat banget. Allahu Akbar, kelihatan sehatnya. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Masya Allah. Yang kita lihat kan umumnya kita apa, orang meninggal, ya didahului dengan sakit biasanya itu ya. Sakit. Ya. Ya. Tapi banyak yang dadakan. Sehat, badannya sehat, masya Allah, nggak lama meninggal dunia, ya. Banyak orang kayak begitu, Pak, badannya sehat, gemuk, nggak lama besokannya kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kenapa? Ya, apa ini urat sarafnya katanya pecah, masya Allah, pembuluh darahnya pecah. Iya, iya macam-macam darah, jantung, ada darah tinggi, apa namanya, gula darah, Masya Allah. Intinya ya emang udah habis ajal, ajalnya udah sampai. Jadi kita siap terus aja, mau kapan aja, udah siap. Jangan ada keharaman Allah bersama kita, jangan. Siap, siap, siap. Siap. و
wasfuhu sifatnya Allah, la sifata lahu, enggak ada sifat baginya. Ya, jadi tidak ada sifat bagi sifatnya. Enggak ada sifat bagi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bersifat sifatnya Allah. Wa fi'lu perbuatan la illata lahu, enggak ada ilat bagi perbuatannya Allah. Alasan enggak ada alasan apa. Udah berbuatnya. Wa kaunu keadaannya Allah la amada lahu, tidak ada batas bagi keadaan Allah. Enggak ada batasnya. Adanya Allah enggak ada batas. Tanazzaha an ahwali khalqihi, maha suci Allah daripada keadaan makhluknya, keadaan ciptanya, keadaan ya, menciptakannya. Laisa lahu min khalqihi mizajun, tidak ada bagi Allah daripada menciptakannya itu campuran. Allah menciptakan makhluk enggak ada dibantuin dengan yang lain, enggak ada campuran yang lain, murni Allah sendiri. Wala fi fi'lihi ilajun, dan tidak ada pada perbuatannya Allah ya ilaj, ini obat ini perbaikan, enggak ada, karena yang udah baik perbuatan Allah mau bagaimana aja udah baik. Iya, enggak ada yang jelek. Kita disakitin sama Allah, siapa yang sakitin? Allah. Ya, kita disehatin, siapa yang sehatin? Allah. Semuanya baik, mau sehat mau sakit. Ya. Kata kita sakit bagus. Iya, kadang bagus bisa juga ketika kita bersyukur. Kalau kita sehat ya apa? Kita sehat, iya bagus kata kita. Iya, kalau dia bertaat kepada Allah, syukur sama Allah. Kalau sehat lupa diri, kalau sehat maksiat, ya mending sakit. Kan begitu. Sakit ingat sama Allah. Sehat enggak ingat sama Allah. Mendingan sakit ingat sama Allah. Tapi ada yang ngomong mendingan sehat ingat sama Allah ya. Duit banyak ingat sama Allah. Ya iya, ya kita juga mau begitu. Badan sehat, ya duit banyak gitu ya. Urusan beres semua gitu ya. Anak soleh semua gitu ya. Urusan muda apalagi. Enggak ada. Yang lain enggak kebagian entar. Iya. Ya, kita minta, tetap kita minta Pak sehat ya. Kita minta sehat, panjang umur, takwa sama Allah. Amin. Ya, kita minta begitu terus minta. Disuruh minta kita, Pak. Iya. Bahkan jangan sampai kagak minta sehat. Minta sehat sama Allah. Minta sehat, minta sama Allah, sehat. Iya, mintanya malas banget. Kalau banyak orang doanya panjang, kalau nggak ada orang singkat banget. Berarti doanya kagak ikhlas. Iya, amin aja masih malas. Lu kagak amin, amin di mana? Di hati katanya. Aduh, pinter banget ngelesnya. Aminnya di luar, Bang. Amin, boleh. Ya, boleh. Amin, boleh. Amin, boleh. Amin, boleh gitu ya. Jangan amin kelamaan. Gitu. Ya. Jadi doanya biar ikhlas, Masya Allah. Apalagi dalam terutama doa di dalam sholat. Ingat. Ya. Terutama doa dalam sholat, Pak. Itu jangan sampai kita sia-siakan itu doa dalam sholat, Pak. Sarana itu yang istimewa. Rabbighfirli. Baca 3 kali, Pak. Sunnah dalam Fathul Mu'in kemarin kita sudah baca itu ya. Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Kita kalau diampunin selesai enggak tuh, Pak? Selesai udah. Dia mah dimaafin, enggak apa-apa, jangan deh, enggak usah. Ya. Ada razia, ada polisi. Kata polisi, dia mah jangan. Kenapa? Kita maafin aja. Enak enggak kita? Enak. Lolos. Kena. Masya Allah, makasih Pak Polisi. Mudah-mudahan panjang umur, ya Allah. Doanya banyak banget lah. Iya. Allahumma fir. Doa, jangan lupa tuh.
Allahummaghfirli warhamni, ya Allah sayangi aku ya Allah. Allahummaghfirli warhamni wajburni, penuhi segala hajat-hajatku. Tambel aku tambel yang kurang-kurang tambel. Penuhi hajat tuh tambel tambel tambel, penuhi hajat tambel. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rizki ya Allah. Masya Allah, ini doa dunia akhirat ini. Warzuqni wahdini, beri petunjuk aku ya Allah. Wahdini wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Nah, ada yang tambahin riwayat lain, wa'fu'anni, maafkan aku ya Allah. Ada yang mengatakan wa'firli itu doa besar, wa'fu'anni doa kecil. Masya Allah, banyak cepat banget. Amping ke ketara itu apa yang dibaca? Allahu Akbar. Jadi mulai saat ini Pak bacanya pelan-pelan baik-baik. Allahummaghfirli. Allahummaghfirli. Allahummaghfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu'anni. Ya. Jadi kita baca terjemahnya apa? Baca terjemahnya apa? Baca terjemahnya apa? Gitu Pak. Jangan juga direnungin kelamaan ya, jangan juga begitu. Baca terjemahnya apa? Baca terjemahnya apa? Jangan sampai kita baca kagak tahu terjemahnya. Nah, makanya sekarang Pak, sekarang nih kita nih, ya umpama nih, kita belum tahu artinya, sekarang kita mulai cari tahu artinya sembahyang. Ya, runut dari awal, dari usoli. Artinya apa usoli? Ini kagak tahu juga usoli artinya apaan? Ya, usoli tahu artinya. Nah, mulai situ. Kemudian Allahu Akbar artinya apa? Tulis, apalin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya begitu. Nah, terus doa iftitah apalin, ya kita udah apal artinya apa. Oh, biar entar ketika kita ucapkan kita paham. Nah, insyaallah tuh akan lebih bisa, lebih cepat menyampaikan kita kepada khusyuk. Masyaallah, asik sekali Pak, asik sekali, asik sekali. Apalagi kita lagi sujudnya, masyaallah asik sekali, asik sekali. Nah, kita sholat, benerin Pak sholat kita. Insya Allah Pak, sehat. Ya, sehat. Man sholatnya biar benar, dirinya biar benar. Rukunya biar benar. Sujudnya biar benar. Duduknya biar benar. Lihat senam yoga enggak? Lihat senam yoga. Kalau duduknya kan. Gitu kan, duduknya tuh. Itu kita udah punya. Kita udah punya di mana? Di sholat. Makanya sholat duduknya biar bener. Duduknya letoy aja begini. Biar tegak. Kalau ada orang duduk sama kita tegap, kita senang gak Pak? Masalah. Orang menghadap kita duduk dengan tegap. Dengan penuh kekhusyuan. Kita senang sama dia. Kita aja senang, bagaimana Allah? Begitu. Orang ya sujudnya biar benar, sujudnya biar benar. Ada orang sujud sama kita sujudnya benar banget, masya Allah. Kita senang nggak? Ya nggak boleh gitu orang sujud sama kita. Ini andai kata gitu. Senang kita. Jadi semua-muanya dapat sehat, senang, membuat Allah senang. Ini sujudnya biar benar Pak, sujudnya, rukuknya biar benar. Itu darah mengalir di situ Pak. Ini pernah saya terangin, ini nanti terangin ya. Sujudnya biar benar, masya Allah. Itu kalau kita sujud biar benar Pak, itu darahnya ngalir, adem terasa di sini Pak. Kalau lagi babnya biasa saya nerangin tuh, ya di tempat-tempatnya lagi babnya. Itu adem di sini terasa. Lagi rupu pun adem di sini. Kenapa adem? Karena darahnya ngalir. Jadi kalau kita sujud tuh ininya kita begini Pak, tok, nempel, tok, begitu, sujud. Saya ingat banget Engkong Aji Sopak dulu begitu kalau sujud. Ingat banget saya itu.
ininya pantat ininya langsung tek. Makanya beliau umurnya panjang, hampir 90 tuh cing ya. Umurnya 88-an ya. Kata Cing Haji Awi katanya. Cuman ditulis 85 kemarin ya. Sebenarnya lebih dari itu kata dia. Ya. Dia umurnya kalau umur hijri itu bisa 90. Kalau sujud begitu Pak, nempel. Iya. Pantat belakangnya. Ini banyak orang yang enggak paham di sini. Itu ketika kita sujud kayak begitu Pak, itu enak Pak. Itu adem di sini jalan darah. Masya Allah. Coba ya rasakan. Insya Allah asik tuh. Enak. Dan lepas tuh. Lepas. Nanti insya Allah kita pengen berlama-lama sujud tuh. Berlama-lama. Enak. Doa di situ Pak. Doa minta sama Allah. Apa aja minta di situ. Masya Allah. Kalau jadi imam jangan lama-lama. Di seblak sama makmum tuh. Iya. Masya Allah, asik banget Pak. Wah, kalau kita sembahyang dengan sesuai apa yang benar itu asik banget Pak. Asik banget. Sambil olahraga. Ya, jadi di dalam sholat ada olahraga. Kata guru saya, guru kita, Kiai Syafi'i Azami, begitu. Di dalam sholat ada olahraga. Bukan sholat itu olahraga, bukan. Di dalam sholat ada olahraga. Tapi biar benar. Ini kita banyak belum ngerti, belum paham tuh bagaimana ruku, bagaimana sujud. Masya Allah. Yang benar, masya Allah, asik banget Pak, ya, asik banget. Laisa wala fi fa'li ilajun, ya, bayanahu bikidamihi, ya, bayanahu nyata, ya, nyata kepada mereka dengan dahu, dengan kidamnya Allah, dahulunya Allah. Kama bayanuhu bihudusi, sebagaimana nyata ya mereka akan Allah dengan bahru-Nya. In qulta famata, in qulta famata faqad sabaqal waqta kaumuhu. Jika engkau berkata mata, kapan Allah? Udah jam 8:30 cukup dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah asik nih Pak kajiannya nanti. In qulta mata fakon sabab kalau waktu kaum nuh, masya Allah, wallahu a'lam bishawab.